Gol spektakuler Witan Sulaiman mencuri perhatian media Amerika sampai membuat artikel begini. Namun sebelum kami bahas, seperti biasa, kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan update seputar berita timnas setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Usai Witan cetak gol spektakuler di laga timnas Indonesia versus Singapura, media Amerika kaget sampai komentar begini. Saat menghadapi Singapura di leg pertama semifinal Piala AFF 2020 pada Rabu 22 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat, penggawa timnas Indonesia Witan Sulaiman mencetak gol spektakuler. Dimulai dari cara Asnawi Mangkuala merebut bola dan berlari menggocek lawan, lalu mengoper sambil mengolongi atau nukmet lawan hingga bola menyentuh kaki Witan dan melakukan umpan 1-2 lagi kepada Asnawi. Dan pada akhirnya tendangan first time Witan yang tepat mengarah ke gawang Singapura. Saking luar biasanya, beberapa media asing menyoroti gol Witan tersebut. Salah satunya Bleacher Report. Bleacher Report adalah salah satu media olahraga yang terpusat di San Francisco, Amerika Serikat. Media tersebut kini sangat dikenal dunia karena berita-beritanya yang sangat cepat serta grafis dalam setiap update-annya yang sangat menarik. Terbaru, Bleacher Report terlihat memposting ulang update-an di akun Twitter AFF, di mana proses gol Witan Sulaiman tercipta di laga timnas Indonesia versus Singapura. Dalam postingan itu, media olahraga tersebut memuji segala proses yang diciptakan Witan. Proses gol Witan itu yang dipuji oleh Bleacher Report dalam akun Twitter khusus sepak bola mereka, yakni Welfare Football, saat berita ini dibuat dari 5.000 retweet dan 13.000 lebih like di postingan tersebut. Larinya nutmeg, operan 1-2, penyelesaian akhir. Gol yang diciptakan Indonesia ini memiliki semuanya, bunyi cuitan akun Twitter BR Football, Kamis 23 Desember 2021. Gol yang diciptakan Witan pada menit ke-28 memang terbilang luar biasa. Bahkan ada yang menyamakan gol Witan tersebut dengan gol Cristiano Ronaldo saat menjebol gawang Juventus di final Liga Champions 2016-2017. Di media sosial pun ramai memperlihatkan dua video proses gol Ronaldo dan Witan yang memang sangat mirip. Jadi tak heran jika gol Witan ke gawang Singapura, karena Ronaldo pun pernah melakukannya. Sayangnya gol Witan itu tak mengantarkan timnas Indonesia menang atas Singapura. Laga tersebut berakhir 1-1 dan timnas Indonesia harus berjuang keras untuk meraih kemenangan di leg kedua yang dihelat pada Sabtu 25 Desember 2021. Bagaimana menurut kalian?